Assalamualaikum, salam sehat bro. Saya akan menunjukkan cara kerja dari remote RF ini. Ini 12 volt. Memang tujuannya saya beli untuk remote motor sederhana. Kalian lihat, remote-nya juga canggih terlihatnya, seperti barang eksklusif. Oke, kita coba saja apakah bagus kualitasnya. Waduh, ada tombolnya ini. Nanti akan saya cari keterangan tombol ini. Sepertinya untuk mengenal receiver. Oke, saya coba saja. Oke, ini setelah saya ukur fix relaynya belum terhubung kemana-mana, bisa kalian solder. Ini kalian short bila mau aktif low atau aktif high. Ini ground, jangan sampai salah, ini positif. Jadi sepertinya ini bisa digunakan untuk AC juga dengan ini sebagai saklar relaynya. Oke, kita abaikan dahulu, kita tes receive transmitternya dahulu. Oke, saya pasang, ini negatifnya, ini positifnya. Saya coba, tidak bisa sama sekali ini. Jadi memang harus di set dahulu, ini akan saya cari dahulu literaturnya. Biasa beli tidak ada keterangannya sama sekali. Oke. Oke, setelah diberi catu tidak ada tanda-tanda menyala. Saya cabut dahulu, ini ada jumpernya, masih tidak menyala. Tidak menyala juga. Kenapa ini? Saya cek dahulu. Oke, rupanya tadi saya terbalik. Artinya modul ini bagus, ada deteksi tegangan input terbaliknya. Sudah menyala. Agar terlihat seperti ini saja. Nanti akan saya contohkan. Jadi positifnya bagian dalam, bagian luar negatif. Kemudian ini pasti settingan untuk pengenal remote. Jadi caranya setelah saya baca, saya lepas saja jumpernya. Kalian lihat LED-nya. Caranya kalian tekan ini sekali, pelan saja, sampai LED-nya mati. Kemudian tekan apa saja, misalkan kita tekan off sampai ini nyala. Berkedip otomatis. Sudah dikenal ini. Mudah bukan? Oke, akan saya coba contohkan menggunakan LED saja. Saya pasang dahulu. Tengah ini normally open. Bila saya beri tegangan, dia akan warna kuning yang menyala. Ini sudah saya coba. Bisa 40 meter, karena saya terlihat 40 meter, tapi spesifikasinya bisa 50 meter. Dan mantap ini bro. Oke, kita coba saja. Ini normally close-nya warna kuning. Saya coba off. Saya coba yang on. Tidak bisa. Ini namanya mode momentary, kalian lihat. Kemudian saya pasang jumpernya di pin paling atas. Ini namanya mode LED. Oke, saya coba off. Saya coba on. Saya ulang. Oke, kemudian saya pindah lagi ke yang bawah jumpernya. Ini namanya mode toggle. Kalian perhatikan, saya tekan off. Coba saya tekan off. Toggle. On-nya tidak pengaruh harusnya. Benar. Jadi off. On tidak pengaruh. Jadi ada 3 mode. Oke, untuk mudahnya. Oh, cara mereset. Cara mereset data ini masih bisa digunakan. Caranya kalian tekan saja
skip sampai mati langsung nyala kembali. Saya coba tekan, perhatikan indikatornya off, tekan terus sampai on. Ya, ini sudah mereset, kita coba. Remote-nya sudah tidak pengaruh. Paham ya, bro? Saya coba lagi setting. Caranya tekan. Tekan yang mana saja, saya tekan off. Sudah nyala, saya tekan off lagi. Sudah nyala. Sudah bisa kembali. Oke, mantap. Oke, untuk mudahnya, untuk rangkaiannya saya gambar saja agar kalian paham. Terima kasih telah berkunjung. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.